Disiarkan dari studio channel Bang Kumis Berbagi dari kawasan ujung barat Pulau Jawa. Sejumlah rangkaian informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Media Sorot Desa Indonesia akan kami hadirkan untuk Anda. Dalam rangka pengevakuasian pengamanan buaya yang menerkam warga dalam tempo hari, alhamdulillah sekarang kami atas nama warga masyarakat Desa Tenggelsari, khususnya umumnya warga masyarakat luar, kami sangat antusias untuk menengah ataupun evakuasi buaya. Alhamdulillah sekarang dalam keadaan hasil penembakan dalam tarik ulur. Mohon bantuannya kepada warga semua. Mana? Di sebelah mana? Kita jalan. Awas. Ojek saja. Ojek sampai mana? Talina mana? Talina. Talina balakun ke dia. Turun kuadrat. Woi. Turun kumaha? Oh, wajin torek. Pulang kasih sih, beli kadi udah kacau pecah yo. Oh iya. Tojer ke mana gitu? Turun kan itu burung air. Ay. Ini mau kasih sih, mau kasih sih. Sadar. Gelok. Talina pecah ini kita kasih yuk. Oh, talina mau kasih yukon. Kayak pentah talina, Wan. Tali pen apa kasih yukon? Tenang. Tojeran. Ulah lewo. Hei, kemana jiran lagi budak? Ke. Ah. Tah. Wing. Mas. Totok wing, tumbak. Awas. Bagaimana sih awal cerita sampai buaya ini tertangkap? Sebenarnya sih saya tidak ada rencana untuk menangkap buaya itu. Pertanyaannya kenapa saya bisa terjun ke lokasi? Karena saya melihat video korban itu. Saya tanya-tanya sama masyarakat di sini, entah kapan terpaksa saya terjun. Karena antusias atau orang sini itu sudah banyak korban, apalagi ini sudah korban jiwa baru berapa hari itu, 4 hari kalau nggak salah, sama hari ini. Makanya saya terjun. Sampai saya ngomong di depan anak saya itu, kalau buaya yang ganas kayak gini ngorbanin jiwa orang, saya gak bakalan pulang kalau buaya itu belum saya bawa. Itu seperti itu. Saya terjun ke lokasi demi antusias, tidak ada unsur apapun, ikhlas dan ridho saya. Pak, berapa lama Bapak sampai bisa buaya ini muncul, Pak?
Berangkat saya jam 9 lewat 10 menit. Pagi? Iya pagi, jam 9 lewat 10 menit, nyampe lokasi, kurang lebih perjalanan 10 menit, karena nyampe lokasi dapat kok dari sini. Jadi rumah anak saya. Saya urusin, saya minta kepada Allah, memohon supaya buaya yang ganas itu ya Allah berikan kepada saya. Kalau memang itu harus saya bawa, tolong secepatnya berikan kepada saya. Kurang lebih setengah jam, alhamdulillah langsung muncul. Dan tanda-tanda seperti di waktu kejadian, bawa apa tuh, senar-senar itu. Pak, berapa orang yang ikut Bapak ke sana? Saya berangkat cuma 5 orang. Mm-hmm. Siang-siang banyak orang datang, jembatan pinu, akhirnya ratusan orang. Banyak sekali di sini. Nah, 5 orang, Pak. Ini kan informasi buaya ini nyampe 5 meter. Sampai bisa, gimana sih proses menangkap itu, Pak? Bisa jelaskan, Pak. Sampai buaya ini ya tertangkap seperti itu kan tidak mudah, Pak. Buaya raksasa 5 meter, Pak. Sampai Bapak bisa menjinakkan buaya sebesar itu bagaimana, Pak? Iya. Yang pertama adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada izin Allah, pertolongan Allah, tidak mungkin dia muncul seperti itu. Itu yang jelas. Tapi saya juga banyak fair-fair yang ada di saya, bagaimana cara nangkapnya. Ini udah dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya mohon kepada Allah. Itu saya berdoa kepada Allah. Terpaksa saya mempersediakan suatu alat yang saya bawa, yaitu tumbak. Siap tumbak langsung. Sama sekali dia tidak ada perlawanan. Nah, Pak, menurut informasi ini, Pak, ya, dapat bocoran Bapak juga, bukan hanya di titik lokasi ini bisa menjinakkan buaya, bisa memunculkan buaya yang memang suka dengan bentrok dengan manusia. Apakah betul, Pak? Kalau masalah itu belum begitu betul. Informasi seperti itu belum begitu betul. Karena kenapa belum begitu betul? Karena saya ini bukan yang menciptakan buaya. Bukan. Hanya sebatas saya memohon kepada Sang Khalik untuk menjinakkan seperti itu. Saya bukan ahlinya. Tapi kalau dapat informasi dari warga ya, bahwa Bapak itu termasuk, boleh dikata kalau istilah ya lokal itu pawang, Pak. Apakah betul, Pak? Itu bahasa yang sebenarnya bukan pawang sih. Hanya sebatas antusias saya bela sungkawa terhadap korban. Itu saya bukan pawang, bukan ahlinya, bukan orang yang suka memelihara buaya, bukan. Tertangkapnya buaya itu dari kedalaman berapa meter? Kurang lebih ada perkiraan 10 meter. Tapi dia langsung ke atas air. Waktu ditemukan itu apakah dia langsung ke atas atau ada di samping permukaan air? Ke atas air. Iya, langsung ke atas. Bukan di samping permukaan air, Pak. Langsung ke atas. Itu berapa 5 orang yang menangkap itu? Akhirnya udah banyak orang. Tadi yang diterjunkan hanya 5 orang. Banyak. Yang 5 orang itu waktu saya berangkat itu cuma 5 orang. Setelah menuju ke permukaan, apakah dilakukan penangkapan dengan alat khusus atau bagaimana? Iya. Sejenis apa alat khusus? Tombak. Tombak. Berapa tombak yang digunakan? Satu. Kayaknya di situ masih ada. Makasih. Pak, terus gini satu lagi nih, Pak. Ya, perkiraan Bapak. Ini kan baru satu. Menurut informasi warga sekitar bahwa di Sungai Cijaralang ini bukan satu, Pak. Analisa Bapak yang memang boleh katakan pawang buaya. Kira-kira di Sungai Cijaralang masih ada yang lain nggak sih, Pak? Di bekas tadi yang tadi ambil itu bukan hanya ini. Itu banyak. Yang saya lihat yang kecil-kecilnya juga banyak. Banyak yang kecil-kecilnya juga banyak. Anak masih anak-anak itu banyak. Pak, pesan untuk warga agar tidak terulang peristiwa seperti ini. Pesan untuk warga dari mana aja, dari tempat manapun, tolong kalau berusaha di air, mencari ikan, memancing atau memasang jaring untuk mencari biaya makan yang berarti seperti itu, tolong waspada. Waspada itu harus dipakai terlebih dahulu keselamatan. Yang diutamakan itu keselamatan untuk warga, siapa aja, kapan aja, di mana saja, di air mana saja. Itu ada air, kata orang tua itu, ada buayanya. Waspadalah seperti itu. Dan harus pakai aturan. Yang pertama, bahasa. Yang kedua, cara aturan waktu.
itu jangan sampai ditinggalkan. Itu seperti itu. Kita turunkan. Dalam rangka pawai nganterkan buaya Timuara menuju kantor desa, alhamdulillah masyarakat sekitar pada semangat. Terima kasih, Anda tentunya masih bersama channel Bang Kumis Berbagi, media sorot desa Indonesia. Dan hari ini Bang Kumis seperti biasa bersama Bung Oril dari Fakta Banten. Berita demi berita terkait soal buaya Cijaralang yang memakan korban. Dan hari ini pun Bang Kumis kembali hadir setelah mendengar tertangkapnya seekor buaya yang konon mencapai 5 meter. Ditangkap oleh warga sekitar. Dan nanti bagaimana untuk informasi selengkapnya, ikutin terus bersama channel Bang Kumis Berbagi dari Desa Tangkil Sari, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, melaporkan. Pemirsa, perlu kami informasikan, ini pengalaman seumur hidup Bang Kumis dari beberapa peristiwa demi peristiwa terjadinya keganasan seekor buaya. Dan baru kali ini Bang Kumis melihat seekor buaya sebesar ini. Dan menurut informasi, buaya ini panjangnya hampir 5 meter. Dan boleh dong Bang Kumis juga ikut untuk sedikit memegang-megang dari buaya ini, karena ini satu pengalaman. Dan untuk netizen juga, seperti ini kakinya. Ini jari dari buaya ini ada 4. Ini kaki belakang, hanya saja kuku-kuku yang panjang ini hanya ada 3. Dan cukup mengerikan, sebenarnya kukunya ini terlihat tidak tajam, hanya untuk bisa mencengkeram mangsanya ini agar tidak bisa bergerak. Dan di depan sana sama seperti ini, hanya jari-jarinya di sini ada 5. Dan kukunya tetap ada tiga kukunya. Dan kulitnya ini benar-benar keras. Entah senjata apa yang bisa sampai menembus kulit-kulit buaya sebesar ini. Anda bisa membayangkan, saudara, seandainya ketemu di saat di sungai dan buaya seperti ini, saya yakin tanpa diterkam pun akan pingsan kalau seekor jongos buaya ini muncul. Mengerikan, benar-benar mengerikan. Dan wajar kalau masyarakat Cijaralang tidak sabar untuk berusaha menangkap. Walaupun beberapa hari setelah Bang Kumis investigasi ke lokasi, dan Bang Kumis pun langsung berkomunikasi dengan pihak terkait, khususnya BKSDA Provinsi Banten, dan beliau serius menanganinya. Dan hari ini memang diagendakan
akan kesini untuk membuat perangkap. Tapi nampaknya takdir buaya pun lain, keburu ketangkap oleh warga.